Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat pagi hari yang indah ini Tuhan, di mana kami boleh merayakan perayaan Natal Tuhan, kelahiran-Mu. Dan kami boleh merayakan tahun baru, tahun 2021 yang Tuhan berikan buat kami. Bapa yang baik, biar sepanjang ibadah hari ini, kami undang Engkau Allah Roh Kudus untuk hadir di tempat ini. Kami mengundang Engkau untuk berkuasa dan berdaulat di tempat ini. Biar hadirat-Mu menjamah setiap kami Tuhan. Ibadah hari ini bukan hanya ibadah biasa, tapi kami rindu dipuaskan dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan pulang dengan hati yang berbeda, hati yang diubahkan Tuhan, sehingga kami menjadi orang-orang yang semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat tahun 2021. Biar Tuhan sepanjang tahun ini Tuhan, tidak lepas mulut kami penuh dengan ucapan syukur kepada-Mu. Karena masa depan kami ada di dalam tangan-Mu. Karena itu kami tidak perlu takut Tuhan. Kami tidak perlu takut menjalani tahun ini Tuhan. Karena kami percaya Engkau Allah Tuhan Yesus yang menyertai, Engkau yang mengurapi dan Engkau yang menuntun langkah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami mau naikkan syukur kami Tuhan. Sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan kami ragu Tuhan. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan. Bukan menari, ku kan menari.
Yesus adalah nama di atas segala nama. Amen. Katakan amin. Amen. Yang percaya katakan haleluya. Mari kita sambut Raja kita. Sama-sama kita katakan. Mari sambut Sang Raja. Yesus Tuhan Juru Selamat dunia yang datang dalam kemuliaan. Kepadanya diberikan. Kepadanya diberikan. Nama di atas segala nama. Nama yang berkuasa. Namanya siapa saudara? Yesus. Namanya disebutkan Raja. Penasehat kita Yesus. Allah yang perkasa, Bapa yang tegak, Raja nama Yesus, namanya disebutkan Raja, penasehat kita Yesus. Allah yang perkasa, Bapa yang tegak, Raja nama, Bapa yang tegak, Raja nama. Sama-sama katakan pemenang, pemenang. Kepadanya
mengajar menasehati Pak Yesus. Allah yang perkasa, Bapa yang tetap, Raja damai, Bapa yang tetap, Raja damai. Sama-sama katakan pemenang, pemenang. Lebih lagi, Yesus namanya disebutkan aja menasehati Pak Yesus. Allah yang perkasa, Bapa yang tetap, Raja damai. Katakan Yesus namanya disebutkan aja menasehati Pak Yesus. Allah yang perkasa, Bapa yang tetap, Raja damai. Bapa yang tetap, Raja damai. Bapa yang tetap, Raja damai. Dengan mengangkat tangan kita katakan pemenang, pemenang. Dengan kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Kita tepuk tangan di atas kepala kita. Kita terus sembah Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan
Ada sukacita, amin. Bapak Ibu keringetan enggak? Keringetan buat Tuhan itu bagus, amin. Ya, hitung-hitung olahraga ya. Sauna gitu, Bapak Ibu. Oke, boleh berikan senyum lagi ya, senyum lagi biar mata kelihatan ya, senyum kiri kanannya. Senyum kiri kanannya. Puji Tuhan, sukacita Allah mengalir di tempat ini, amin. Amin. Ya, saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Saatnya kita akan memberi persembahan. Mari kita persiapkan persembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita juga akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui Bapak Insinyur Yogi Tewijoyo MTH yang telah hadir bersama dengan kita. Mari lebih lagi hati dan pikiran kita tertuju kepada Tuhan. Bapa, 1 tahun telah kami lalui. Kami telah melewati tahun 2020. Segala apa yang telah kami lakukan, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, di tahun 2021 ini kami akan melangkah dengan hati yang baru, dengan pikiran yang baru, dengan visi misi yang daripada-Mu, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, perkenanan-Mu itu turun atas setiap kami. Kami mau melangkah di 2021 ini dengan perkenanan daripada-Mu, ya Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Dan setia.
kami teguhkan hati.